Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan aku Irene Lipesik dan masih di channel Hai Irene. Wah, gak terasa kita sudah sebentar lagi mau masuk di bulan September. Ya ampun, tinggal beberapa bulan lagi loh kita udah di tahun 2022. Betul-betul serba cepet ya. Terutama kalau kita selalu happy, selalu bersemangat. Rasanya satu hari 24 jam itu tiba-tiba gak kerasa ya, udah lewat berganti hari-hari berikutnya. Tapi lain cerita, kalau kita melewati seharian itu dengan hati yang sedih, dongkol, banyak ngeluh, marah, kecewa, rasanya satu hari itu rasa satu tahun ya. Gimana nih sama kalian teman-teman? Dan sesuai dengan judul video kali ini, aku mau sedikit mengulas lebih jauh nih teman-teman tentang overthinking ya, atau berpikir yang berlebihan. Kenapa sih kita tuh overthinking banget terhadap apapun? Bahkan kadang pikiran kita tuh kayak gak bisa diatur gitu loh. Ya, karena kita mikirnya tuh detail banget. Satu hal, satu masalah, satu pikiran pada saat itu, kita pikirinnya tuh detail banget. Kadang menyenangkan ya kalau jadi orang yang cuek ya. Jadi misalnya ada masalah gitu kan, udah gak terlalu mikirin. Rasanya tuh enteng gitu loh. Tapi untuk sebagian orang yang mikirinnya tuh detail banget, akhirnya apa? Kita tuh akan menganalisa si pikiran itu tadi. Waduh, gila, uangku gak cukup nih. Gimana ya aku bisa beli ini, aku bisa bayar utang. Aduh, gimana dong? Aduh, aku harus gimana dong? Akhirnya muncul yang namanya ketakutan, keraguan, pikiran-pikiran lain yang sebetulnya itu gak sejauh itu buat kita pikirin. Itu adalah salah satu yang bikin kita tuh overthinking karena kita terlalu detail banget memikirkan itu sampai hal yang paling kecil padahal itu belum kejadian. Bahkan itu belum tentu terjadi gitu loh. Itu semua hanya ada di angan-angan yang, aduh ini pasti kayak gini. Please, itu bakal betul-betul terwujud kalau kita udah yakin itu benar-benar terjadi. Padahal nyatanya itu belum kejadian. Ketika kita di mata orang lain tuh kita kayak udah spesial gitu ya. Udah punya ini, udah bisa itu, udah berprestasi, udah bisa ini, itu, dan sebagainya. Tapi kenapa kita masih ngerasa kurang? Karena cenderung sifat manusia adalah suka membandingkan. Sehebat apapun orang, sesempurna, gak ada yang sempurna ya, senyaris sempurna siapapun itu, ketika dia membandingkan dirinya sama orang lain, yes, akan ada yang lebih, ada yang kurang. Selain sombong, wah aku udah lebih hebat dari dia. Kalau kita ngebandinginnya sama yang lebih kurang dari kita. Tapi ketika kita ngebandingin diri kita sama yang udah lebih, ya isinya akan kurang. Isinya akan diri ini tuh penuh dengan kekurangan, dan selalu kekurangan. Kebawa lagi nih di alam pikiran nih. Ya ampun, aku belum bisa mencapai itu. Ya ampun, aku belum punya uang 100 juta kayak dia. Ya ampun, tabunganku. Ya ampun, mobil. Ya ampun, rumah. Ya ampun, dia umur segitu udah punya pangkat ini, itu. Hello. Capek. Serius, itu capek banget. Itu menguras tenaga yang lebih besar daripada kamu berantem fisik sama orang. Kita berantem nih, tengkar sama orang nih, berdarah-berdarah ya kan. Tapi ini tuh musuhnya adalah pikiran kita sendiri. Yang kamu gak bisa bergelut secara fisik. Kita memang gak bisa ngatur pikiran kita. Pikiran itu liar ya, bisa berimajinasi kemana-mana, bisa mikirin kemana-mana, ke masa lalu, ke masa depan, ya kan? Terlalu berlebihan. Yang bisa kita kontrol hanyalah kondisi saat ini, pikiran saat ini. Ketika ada masalah datang nih, kita bisa udah fokus sama masalah tersebut. Ya ampun, kok tega banget sih? Kok bisa sih? Dia kok nyakitin banget gitu sih, nusuk dari belakang. Nah, ini udah mulai pikiran ini berkecamuk nih. Waduh, kok gini? Kok gitu? Kenapa? Kenapa tuh? Udah banyak pertanyaan-pertanyaan di otak kita. So, langsung sadar. Jangan kasih perhatian lebih.
balik lagi ke kondisi sekarang. Ayo, pikirin hal yang urgent yang emang perlu dipikirin. Oke, sekian dulu sharing singkat dari aku. Mudah-mudahan bisa bermanfaat positif untuk teman-teman semua. Gak kerasa besok udah hari Senin, waktunya kita charge energi yang positif, hati kita happy, semangat kita tumbuh lagi, dan besok siap untuk menghadapi hari dengan hati yang lebih bahagia, dan gak lupa untuk selalu semangat. Sampai jumpa lagi di videoku yang selanjutnya. Dadah! With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay.